Assalamualaikum dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada sidang penonton sekalian. Baiklah, kita bertemu lagi dalam rancangan sesi bual bicara Saya Tanya Anda Jawab, yang merupakan satu program di mana ahli jemputan ataupun ahli panelnya adalah terdiri daripada penggiat-penggiat KIK ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil KIK practitioner. Baiklah, daripada mereka kita akan dapat mengetahui apakah masalah yang menyelubungi di dalam jabatan ataupun organisasi mereka sendiri, dan melalui mereka jugalah kita akan dapat tahu apakah masalah, apakah kaedah ataupun bagaimana cara untuk kita menyelesaikan dengan menggunakan kaedah ataupun tools KIK. Baiklah, pada hari ini kita rasa bertuah kerana kita telah menjemput 3 orang ahli panel yang merupakan salah satu kumpulan KIK, di mana mereka telah diberi satu tugasan untuk menyelesaikan satu masalah yang telah lama menyelubungi organisasi mereka. Baiklah, tanpa membuang masa, saya perkenalkan di sebelah kiri saya Encik Azlan selaku ketua kumpulan. Saya. Puan Melina, ahli, dan juga Encik Al-Hafiz sebagai seorang ahli juga di dalam kumpulan. Ya, dan saya difahamkan nama kumpulan ini bernama Kumpulan Ibrah, dan tajuk yang mereka telah pilih adalah iaitu bayaran yuran pelajar yang lewat di kemas kini. Tadi kita telah lihat dalam di layar sebentar tadi kan, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa benda ni kan, tiba-tiba ada muka macam tu pula kan. So itu yang akan kita bincangkan, kita kupaskan dan kita menerobos dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan isu dan permasalahan ini, dan bagaimana mereka menyelesaikan sehingga mampu untuk mengubah dan memberi impak yang besar kepada jabatan dan organisasi mereka. Baiklah, tanpa buang masa, saya menjemput Encik Azlan. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, baik. Saya ingin ajukan soalan yang pertama. Boleh tak Encik Azlan terangkan apakah maksud itu kumpulan Ibrah, dan apakah misi, visi serta perancangan kumpulan? Silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mulakan dengan sangat pantun. Ya, pantun. Okay, saya silakan. Apa yang berlaku pasti ada hikmahnya, menjadi tugas kita untuk memikirkan. Ibrah bermaksud mengambil pengajaran darinya. Pengajaran kini kami persembahkan. Okey, secara ringkas je, Ibrah terdiri daripada 10 orang ahli dan seorang facilitator. Motto kami, pencetus inovasi. Visi dan misi kami, mengambil pengajaran dan pembelajaran mencapai keberhasilan. Etika kami, berkukuhkan silaturahim. Dan semestinya Ibrah bermaksud pengajaran, Tuan Moderator. Alhamdulillah, dengan komitmen semua ahli, sepanjang projek jalan sebanyak 94% kehadiran dapat dicatatkan. Seterusnya, kami menggunakan konsep metrik panggilan tugas dan tanggungjawab dalam menentukan tugasan masing-masing. Kami juga menggunakan carta perbatuan dalam merancang perjalanan projek kami. Itu saja Encik Azlan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Azlan selaku ketua kumpulan Ibrah. Dan seterusnya, saya menjemput Puan Mel untuk terangkan apakah, bagaimanakah pemilihan masalah dibuat atau apakah kaedah yang diguna pakai di dalam kumpulan, dan apakah yang menyebabkan Puan Mel dan kumpulan berasa perlu selesaikan masalah tersebut. Silakan. Okay, baiklah, Assalamualaikum. Sebelum ni saya akan mewakili kumpulan saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak penganjur dan juga tuan moderator kerana telah menjemput kami dalam sesi buah bicara ini. Baiklah, sebelum kami mulakan projek kami, kami telah mengadakan satu sesi brainstorming, iaitu dari segi pencambahan fikiran, di mana setiap 10 ahli kami akan mengutarakan isu-isu atau masalah yang mereka hadapi dalam kerja harian mereka. Dan daripada sesi tersebut, 10 masalah telah dapat kami kenal pasti. Dan daripada situ, walaubagaimanapun daripada situ, kami cuba buat satu pengisihan di mana kami menggunakan kaedah matriks, dan hanya 4 masalah yang telah disenarai pendek dan kami anggap ini sebagai serius. 4 masalah tersebut adalah: yang pertama, dari segi pembayaran yuran pelajar lewat di kemas kini. Yang kedua, dari segi caj pengilapan kolej yang tidak selaras.
Yang ketiga, dari segi pembayaran yuran di bank yang sering bermasalah. Yang terakhir sekali, dari segi semakan hutang sewaktu pengambilan jubah convocation. Dari sini, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit bagaimana ia terjadi dan apakah buktinya. Dan yang pertama sekali tadi, saya sebutkan dari segi pembayaran yuran lewat di kemas kini. Okey, daripada data 2014, kami dapati sebanyak 14,958 transaksi bayaran yang telah kami terima daripada pelajar, dan daripada transaksi tersebut ia telah melibatkan sebanyak 14 juta bayaran yang telah lewat dikemas kini. Dari segi charge penginapan kolej yang tidak selaras, dari mana kami tahu? Semakan mendapati terdapat beberapa charge yang tidak selaras ataupun tidak tepat. Sebagai contoh, yuran kolej pelajar telah di-charge dua kali. Ada juga pelajar yang telah check out awal tetapi yuran mereka tidak diselaraskan. Ini menyebabkan aduan telah diterima, dan dalam masa 4 bulan sahaja kami telah menerima sebanyak 61 aduan. Dan seterusnya, pelajar juga sering mengalami masalah dari segi membuat bayaran di bank. Ini terjadi apabila pelajar cuba buat bayaran. Bila dibuat bayaran, bayaran tu telah tertolak pada akaun metrik mereka yang lama. Ini selalu terjadi pada pelajar yang macam dia sambung belajar di UKM juga, universiti yang sama tapi menggunakan metrik yang berbeza. Terakhir sekali, kita boleh cakap dari segi semakan hutang sewaktu pengambilan jubah. Ini memang agak mengganggu proses kelancarannya kerana pelajar terpaksa beratur lamalah daripada situ. Dan dari situ, Tuan Moderator, ingin saya cakap kat sini, bagi kami mendapatkan satu projek yang agak sesuai dan mampu dilaksanakan, sekali lagi kami cuba menggunakan dari segi sesi pemilihan secara undian di kalangan ahli sendiri. Dan daripada keputusan undian itu, ia telah mencatatkan sebanyak 105 daripada masalah yang pertama tadi berbanding daripada 3 masalah yang lain. So dari situ kami rasa ianya agak merunsingkan. Dan saya nak tanya sedikit pada Tuan Moderator. Tuan Moderator ada macam marah atau rasa tidak puas hati tak kalau Tuan Moderator bayar sesuatu ataupun pinjaman tapi bila semak hutang dia masih tak dilangsaikan, masih tak selesai? Mestilah saya marah. Marah. Jadi sebab itu kami memilih tajuk projek kami ini. Dan daripada putusan itu juga, kami beranggapan yang masalah ini adalah wajar untuk dibuat penambahbaikan. Dan itu yang saya nak cakap. Selain pada tu, kita ada sebab-sebab faktor utama kenapa kami pilih masalah ni. Yang pertamanya dari segi laporan penyata kewangan universiti, di mana kami telah ditegur oleh pihak juru audit. Ia telah mencatatkan sebanyak RM50.53 juta bayaran yang masih belum dikenal pasti. Daripada bayaran tu, sebahagian daripada bayaran tu adalah terhasil daripada akaun terimaan pelajar sendiri. So, jadi saya rasa macam memang kita perlu atasi jugalah masalah ni. Baiklah. Puan Mel, saya nak tanya. Kan dah buat pemilihan masalah. Apakah para hadirin semua nak tahu ni? Apakah kesan dia sekiranya tidak berlaku? Sekiranya tidak berjaya dapat atasi? Sila. Dapat diatasi. Okey. Menarik juga soalan Tuan Moderator ni sebenarnya. Daripada apa yang saya boleh huraikan di sini, jika masalah ini tidak dapat diatasi, ia sememangnya akan memberikan satu kesan atau impact terutamanya kepada pelanggan. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita terutamanya pelajar. Pelajar dia akan rasa macam penyata hutang dia tak tepat. Jadi dia akan asyik nak mengadu saja. Okey, yang kedua dari segi image jabatan akan terjejas di mana motor perkhidmatan yang diberikan dia agak kurang efisien dan efektif. Dan seterusnya, bagaimana dengan kaki tangan? Kaki tangan semestinya akan terkesan di mana mereka akan bersikap tidak proaktif dalam melaksanakan tugas, beban kerja semakin bertambah, malah KPI mereka tidak tercapai. Universiti, dia akan terkesan juga di mana ia punya saranan dalam mencapai KRA5 iaitu dari segi penjanaan hasil universiti tidak berjaya. Saya fikir itu saja yang dapat saya huraikan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Mel di atas penerangan dan perincian telah diberikan berkenaan dengan masalah yang telah dipilih. Ya, baiklah, seterusnya kita ke ahli panel yang ketiga, Encik Hafiz. Boleh tak Encik Hafiz kupaskan dengan lebih mendalam lagi tentang masalah yang dipilih dan bagaimanakah kumpulan Ibrah ini menanganinya? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami masalah yang lebih lanjut, kumpulan kami telah memilih teknik 5W1H. Tuan Moderator tahu ke pembayaran yuran lewat pelajar di kemas ini? Tak tahu. Meski ini bermaksud bayaran yuran terima dari pelajar lewat diproses dalam akaun pelajar. Masalah ini berlaku di BBKP, Zon Kewangan Fakulti dan juga dalam sistem kewangan UKM dan universiti iaitu UFAS. Bila ia berlaku? Masalah yang berlaku bila pelajar baru ditawarkan juga dikenaki membuat pembayaran di mana-mana Bank Islam atau CIMB terlebih dahulu, tapi invoice hanya dikeluarkan selepas pelajar mendaftar. Proses memadankan bayaran dan invoice ini mengambil masa yang lama untuk dipadankan. Ia juga melibatkan pelajar,
kaki tangan Jabatan Mendari, Pusat Teknologi Maklumat dan kaki tangan Pusat Tanggungjawab iaitu PTJ. Masalah ini perlu diselesaikan segera kerana aduan pelanggan semakin bertambah. Kaki tangan semakin stres untuk menguruskan masalah ini dan paling teruk lagi boleh menjejaskan imej UKM di mata dunia. Bagaimana ia boleh berlaku? Yang pertama, selepas buat bayaran melalui online atau mesin ATM, bahagian PKQ upload data dan sanad bayaran, sistem hanya menolak invoice yang teratas saja. Seperti yang anda semua lihat di layar, menunjukkan surat permohonan dan kerusuhan projek. Itu saja teman-teman. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Hafiz di atas kupasan yang diberikan dan dia menggunakan teknik 5W1H ya. Ya, untuk baiklah sidang hadirin sekalian, seperti mana yang kita ketahui ya, setiap projek yang kita buat atau apa saja yang kita buat pasti akan ada sasaran yang tersendiri, betul. Baiklah, saya rasa berkenaan dengan sasaran untuk projek kali ini, saya rasa Encik Azlan boleh terangkan apakah sasaran projek untuk kali ini. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum itu, kami telah membuat penadarasan dengan beberapa entiti yang dipilih antaranya UiTM, USIM dan UPM. Apa yang boleh kami huraikan di sini, UiTM dan USIM akan menjana invoice lebih dahulu sebelum pelajar mendaftar, berbeza dengan UPM yang akan menjana invoice selepas pelajar membuat pendaftaran. Dengan itu, atas rempat pengurusan, kami akan berusaha mencapai sasaran sebanyak 90%. Sasaran yang besar ini kami nak sangat penting kerana sekiranya masalah yang tidak selesaikan, 5 KRA universiti akan terjejas. Baiklah, 90% sasaran yang telah disasarkan oleh kumpulan IBRAH dengan projek ini, dia berkenaan dengan projek ini. Ini menunjukkan betapa yakinnya mereka dalam kumpulan untuk menyelesaikan, tetapi sudah terbukti. Bagaimana mereka menyelesaikan, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baiklah Encik Hafiz. Ya, saya. Sudah bersedia dengan soalan saya? Saya lama sudah berdiri. Okey, baiklah Encik Hafiz. Boleh tak Encik Hafiz terangkan apakah punca kepada masalah itu berlaku dan apakah cadangan-cadangan yang telah diutarakan oleh kumpulan IBRAH untuk menangani masalah ini? Sila. Terima kasih Tuan Merita. Ya. Gambar Raja Ishikawa digunakan bagi mengenal pasti punca-punca masalah sebelum teknik verifikasi dan validasi. Teknik verifikasi dan validasi digunakan bagi mengesahkan faktor-faktor yang terlibat. Pelajar terlebih buat bayaran dari jumlah hutang sebenar dan akibatnya terdapat lebihan terimaan. Penemuannya melalui rekod lebihan bayaran balik. Keputusannya diterima. Seterusnya, pelajar salah bayar ke akaun bank, contohnya GSB, dan juga salah nombor metrik. Akibatnya bayaran tidak dapat dikemaskini sehingga dimaklumkan oleh pelajar itu sendiri. Keputusannya diterima. Faktor manusia, ketangan yang pertama. Kurang semakan semasa menyediakan resit, akibatnya akaun pelajar tidak dikemaskini. Keputusannya diterima. Faktor manusia, kaki tangan yang kedua. Kurang pemantauan terhadap pelajar berhutang adalah sebabkan sistem yang masih dalam proses penyelenggaraan dan kekurangan kaki tangan. Keputusannya diterima. Bagi faktor kaedah iaitu sistem di mana proses data bank tidak boleh knock off secara auto lebih dari satu invoice, akibatnya akaun pelajar tidak dapat dikemaskini. Keputusannya diterima. Seterusnya, kaedah cas pelajar di mana cas naik selepas pelajar mendaftar. Akibatnya bayaran dibuat tanpa invoice mengambil masa yang untuk diproses selepas invoice dikeluarkan. Keputusan diterima dan perlukan tindakan penyelesaian. Senarai pendek masalah dapat dipastikan dengan menggunakan teknik gambar raja Ishikawa kedua di mana hanya 6 punca masalah saja yang dipilih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Hafiz. Oh, sungguh tegas penjelasan tersebut. So maknanya daripada gambar raja Ishikawa itulah yang menunjukkan 6 punca masalah yang paling penting itulah. Ya, Encik Hafiz. Kita live ni. Okey. Baiklah. Para hadirin sekalian, saya tertinggal tadi, saya ingin menjelaskan ke sini. Saya begitu kagum dengan teknik itu benchmarking yang telah digunapakai oleh kumpulan IBRAH. Hal ini demikian kerana mereka bersungguh-sungguh dengan menjadikan universiti-universiti yang mereka pilih adalah universiti yang terkemuka di Malaysia. Seperti contoh, seperti UiTM, USIM dan tadi saya dengar tadi UPM. Jadi maknanya mereka bersungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Saya difahamkan oleh kumpulan IBRAH melalui Tuan Facilitator. Saya difahamkan bahawa kumpulan IBRAH telah menyenaraikan 3 cadangan penyelesaian. Jadi saya rasa Encik Azlan boleh terangkan satu daripadanya dan mungkin kemudian Puan Mel boleh continue dengan 2 lagi. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Dengan menggunakan analisa cadangan penyelesaian, kumpulan kami telah memilih 3 cadangan penyelesaian. Yang pertama, invoice akan dikeluarkan sebelum pelajar dengan ribu bayaran.
menyediakan manual dalam menyediakan resit dan latihan kepada kakitangan yang terlibat. Seperti Tuan Puan dapat hidayah mengamalkan surat permohonan dan keputusan menjalankan uji cuba. Untuk cadangan besar yang pertama, kami telah menyediakan jadual pelaksanaan bermula dari pancangan carta alih serta polisi baru sehingga pengujian dan pelaksanaan tersebut. Tuan Puan juga dapat hidayah di mana pembesaran carta alih sebelum dan selepas uji cuba. Setelah pelajar mengesahkan penerimaan, secara automatik invoice akan dijana. Pelajar baru akan membuat pembayaran berdasarkan pada invoice yang dikeluarkan. Dengan ini tiada lebihan terimaan akan terjadi. Terbukti proses kerja dapat dijembatkan dan seterusnya penyata kewangan hutang pajak akan terus dikemas kini. Setelah dibuat semakan, pengurangan lebihan terimaan telah berjaya dikurangkan sebanyak 95%. Ini menandakan kewangan kami telah berjaya malah melepasi sasaran yang ditetapkan. Keputusan uji cuba ini telah disahkan oleh pegawai dari Pusat Imat Kewangan Jabatan Bendahari. Okey, saya sambung seterusnya lah. Seperti yang Tuan-Tuan sebut tadi, kita ada tiga cadangan penyelesaian di mana yang pertama telah pun disentuh oleh Saudara Azlan dari segi kami menambah baik sistem kewangan kami. Tadi cadangan kedua dan ketiga, ia telah melibatkan dari segi tenaga kerja iaitu kaki tangan sendiri. Jadi cadangan kedua, kami mewujudkan satu buku manual pengguna dalam penyediaan resit bayaran oleh kaki tangan di kaunter. So dari situ, tujuan kami wujudkan buku manual pengguna ini hanya untuk memahirkan kaki tangan di kaunter sendiri dalam melaksanakan tugas mereka di kaunter dengan lebih cekap. Dan di samping itu juga, buku manual pengguna ni boleh dijadikan panduan kepada kaki tangan baru atau kaki tangan yang mungkin akan berpindah ke unit tersebut. So daripada situ diorang boleh melaksanakan kerja dengan lebih cekap tanpa daripada tunjuk ajak orang lama. Yang ketiga, kami juga ada buat cadangan melalui kami buat permohonan daripada menjalankan latihan kepada kaki tangan kaunter bayaran. Okey, kat situ pun kami cuba untuk mengukuhkan lagi prestasi kerja daripada kaki tangan kaunter. Okey, daripada yang latihan kaki tangan kaunter tu, untuk makluman tuan monitor dan para hadirin sekalian, latihan ini telah disertai oleh semua kaki tangan bayaran dan ianya telah dilatih oleh kaki tangan kami di jabatan kami sendiri yang mahir serta berpengalaman. So dari situ, kami kumpulan Ibra yakin akan pelaksanaan projek ini akan memberikan satu kesan dan faedah yang sangat positif kepada jabatan kami. Kerana apa? Hasil daripada cadangan penyelesaian tadi, daripada uji cuba tadi, kami dapati dengan adanya buku manual pengguna tu, kerja harian tugas kaki tangan kaunter lebih mudah dan cekap. Dan daripada laporan risik batal semakin berkurangan tahun 2015, risik semakin berkurang kepada yang batal semakin berkurang kepada 50 berbanding bertahun lepas iaitu lebih kurang 109. So dari situ, saya yakin ini memang dapat membantu dan daripada hasil macam positif tadi yang saya sebutkan yang kami terima, kumpulan kami setuju untuk buat tindakan penyeragaman yang melibatkan daripada penjanaan invoice daripada sistem kewangan kami. So dari yang Encik Azlan sebut cadangan tadi, yang pertama, kami memang ada buat penjanaan invoice tapi kami fokuskan hanya kepada pelajar prasiswazah yang baru sahaja. Sekarang kami akan buat tindakan penyeragaman di mana ia akan melibatkan semua pelajar UKM di mana penjanaan invoice akan dibuat sebelum mereka buat bayaran dan mendaftar. Saya kira itu saja yang dapat saya simpulkan. Okey, baiklah, Puan Mel, di atas pendapat itu sangat padat . Baiklah, Encik Azlan, nampaknya penerbit dah bagi tahu saya kan, masa dah tak cukup. Baiklah Encik Azlan, mungkin boleh terangkan sedikit apakah faedah daripada projek ini dan boleh tak mungkin boleh bagi sedikit apakah yang faedah dan juga masalah-masalah sepanjang projek jalan. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Seperti yang dapat dilihat, jumlah pelajar sepanjang projek jaga hanya berjumlah RM612 saja, di mana ia hanya melibatkan pencetakan, makan minum dan dikemusuhan sahaja. Kami juga dapat menjaminkan sejumlah RM14,256 apabila tidak mengambil kakitangan sambilan seperti tahun sebelum ini. Paling ketara adalah bilangan lebihan terimaan. Untuk tahun ini hanya sebanyak 187 sahaja berbanding 3,959 pada tahun lepas. Selain itu, kewangan kami juga dapat hanya mengambil masa selama 2 hari saja untuk memaskini penyata berbanding 40 hari sebelum ini. Ini menampakkan penjambatan sebanyak 38 hari Tuan Moderator. Untuk maklumat semua, UKM InfoLine akan diakses untuk bakal pelajar untuk menyemak status permohonan seterusnya membuat keputusan menerima atau menolak tawaran tersebut. Invoice akan terus jana selepas pelajar menerima tawaran. Untuk maklumat Tuan Puan juga, kami juga berjaya mengurangkan aduan pelanggan sebanyak 98%. Peratusan itu telah pun disahkan oleh Jawatan Kuasa Aduan Pelanggan Jabatan Bendahari. Alhamdulillah, dengan berjayanya projek ini, kaki tangan mendapat beberapa faedah. Antaranya, bebanan tugas dan tekanan yang berkurangan, kurang kesilapan berlakunya seterusnya menghasilkan kerja yang efisien. Organisasi juga mendapat tempias di atas kerjaan projek ini. Antaranya, imej terjaga, laporan kewangan tepat, proses kerja cekap dan aduan berkurangan. Pelajar atau pelanggan kami juga menerima faedah. Antaranya,
data sentiasa dikemas kini, kurang berurusan dengan jawatan mendari dan kepuasan sebagai pelanggan. Antara faedah yang tak ketara, kreativiti, keyakinan dan motivasi ahli meningkat tinggi. Seterusnya, kerjasama dan semangat pasukan berjaya dipupuk. Seperti itu, puan lihat kami menggunakan borang dan jadual penilaian ahli dalam menentukan prestasi ahli sebelum dan selepas projek. Antara masalah yang kami habis sepanjang menjalankan projek ini adalah kurang mahir teknik QCC, halangan kerja hakiki dan kesukaran mengubah sistem. Kami mengatasi dengan melakukan beberapa rujukan dan perbincangan menyeluruh serta mencadang tugas sesama ahli. Alhamdulillah, dengan tomat segala masalah dapat ditangani. Sedangkan Nabi sayangkan umat, ini kan pula kami manusia. Persembahan Ibrah telah pun tamat, moga pengajaran tidak jumpa sia. Baiklah, terima kasih sangat kepada Encik Azlan. Dan apa yang boleh saya simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini ialah saya dapat lihat dua manfaat dia, iaitu pertama kepada pelanggan, terutamanya kepada pelajar, maka mereka mudah untuk bayar yuran dan mereka terus boleh update dekat dalam sistem. Manakala untuk kaki tangan pula, jika kita lihat, dapat memendekkan waktu kerja, perjalanan kerja akan lebih terurus dan teratur. Baiklah, saya akan tamatkan rancangan buat bicara kita pada hari ini dengan tayangan slide. Dan ingat, bertemu kita sekali lagi di hari dan waktu yang sama dalam rancangan Saya Tanya, Anda Jawab. Sekian, terima kasih. Thank you.